자기 걸어줄 거야 어디든지 보여줘 너 없이는 안 된다 해줘 너 없이는 된다 난 너여야 한다 아무리 생각해도 난 결국 너야 후회하기 싫다 너를 사랑한다 You are the only one 나는 너뿐이라는 dari kalian yang kasih tau meme kalau anaknya itu susah BAB, suaminya konstipasi, terus kira-kira minta Chinese herb apa yang ngebantu. Kayaknya ini Mei akan bagiin kalian resep di luar Chinese herb. Itu ada 3 resep, kurang lebih jus-jus kayak gini. Easy peasy lemon squeeze bikinnya. Kenapa Mei kasihin 3 resep? Takutnya anak atau suami kalian bosen, jadi kalian bisa ganti-ganti. Satu video, satu resep. Ini super duper gampang banget seperti yang kalian lihat. Tadi itu buah naga. Satu buah naga dibelah jadi 2. Ya iyalah ya, kan mau dibuka. Abis itu sama 1 gelas almond milk. Kalau kalian nggak punya almond milk, kalian boleh pakai air biasa aja. Nggak apa-apa. Biasanya Mei juga pakai air biasa. Ini centil aja lagi mau pakai almond milk. Terus abis itu nggak pakai gula, nggak pakai apa-apa. Tapi kalau misalnya anak kalian mau agak manis dikit, kalian bisa pakein kurma atau kalian pakein madu. Kalian blender. Kalau misalnya kalian suka konsistensi yang agak kental, kalian tinggal kurangin almond milknya. Tapi kalau kalian suka yang lebih cair, kalian bisa tambahin almond milknya. Kalau Mei sukanya biasanya yang jauh lebih kental, biasanya Mei kurangin almond milknya. Tapi kali ini nggak apa-apa lah ya, agak cair dikit. Terus apakah langsung diminum? Enggak. Kalian tambahin olive oil. Mungkin ini buat kalian agak-agak rare, karena selama ini pengetahuan yang kalian dapatkan olive oil itu bagus buat goreng, bahkan lebih sehat. Tapi kalau kalian binya ilmu sokai udah dari lama, kalian tahu banget bahwa olive oil yang digunakan untuk menggoreng itu sangat amat bahaya, karena olive oil itu sangat amat takut panas. Cari videonya kobok-kobok ilmu sotoy. Nah, inilah saatnya kita menggunakan olive oil dengan baik dan benar. Ya, karena dia takut panas, jadi langsung dikonsumsi. Kan nggak mungkin ya, kita suruh anak kita makan atau minum olive oil atau suami kita. Bisa-bisa kita dijitak. Nah, salah satu cara yang terbaik adalah dicampurin ke jus atau ke smoothiesnya mereka. 1 atau 2 sendok. Ya kan, kalau udah diaduk kayak gini, mereka tuh nggak tahu, nggak berasa kalau di sini ada olive oil. Dan buat kalian tuh yang anak-anaknya lagi MPASI dan susah banget buang air besar, nih kasih begini, gampang banget. Ini adalah resep yang pertama. Yang kedua nanti Mei bantuin. Ini kayaknya Mei nggak usah kasih tahu lah ya manfaat olive oil itu apa. Ya kayak semua juga udah tahu lah ya, dia antioksidan yang tinggi, dia polyphenol, dia tinggi kandungan vitamin E, bla 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 segala macam. Ya pokoknya udah basi lah ya, itu di ilmu sotoy dari zaman bahala manfaat olive oil. Nah, salah satunya juga ini membantu ya agar kita tidak konstipasi. Nyam. Benar-benar sama sekali nggak ada bau minyak-minyakan, sama sekali nggak ada rasa minyak-minyakan, jadi aman. Anak suami kalian nggak bakalan tahu di sini ada olive oilnya. Nah, kalau 1 gelas itu untuk mami, 1 gelas lagi. Nah, kalau gelas yang pertama untuk anak, 1 gelas lainnya lagi untuk mami. Mami bisa jadiin ini smoothies, bisa pakein ini pine nut, bisa pakein ini pistachio, bisa pakein ini apa flake-nya kelapa, ya pokoknya kalian suka-suka kalian. Olive oil ini apa-apa nih, Mei diminum langsung gini ntar jadi gendut lagi. Come on, ini tuh lemak baik ya teman-teman, justru ini tuh ngebuang lemak jahatnya kalian, ngebuang kolesterol kalian. Nyam. Ini tuh benar-benar bantu kita nurunin LDL ya, karena dia tuh HDL.
Jadi ini benar-benar kolesterol yang baik, bagus untuk pencernaan. Pokoknya benar-benar ini benar-benar bantu banget untuk anak-anak yang konstipasi ataupun kalian yang konstipasi. Karena gimana ya kalau nggak lancar BAB-nya kan kita jadi kayak cenderung gemuk ya, karena kan semuanya numpuk di badan. Jadi ini biar memperlancar. Dan ini sangat amat natural ya. Amin, like kalian mau minum 3-4 gelas juga nggak apa-apa. Ini hanya buah kan. Dan ini hanya olive oil. Oh iya, kalau kalian tanya ini merek apa? Mei pakai yang merek Flea. Lihat tuh warnanya benar-benar hijau, kental banget. Olive oil yang bagus itu warnanya harus hijau, bukan bening ya. Semakin bening itu berarti itu kemungkinan besar bukan extra virgin olive oil, udah nggak tahu kesaringan yang keberapa. Kalau yang pertama itu warnanya harus hijau kental seperti ini. Flea ini udah dijual di Indonesia. Ini masuk dari ini ya, Yunani ya. Kalian bisa beli di Numi Store. Ini benar-benar Mei pakai, Mei rekomendasiin banget. Dan entah kenapa ya, ini Flea ini tuh nggak cepet bau langunya. Dan kalau beli olive oil, tips kalian jangan beli yang botol besar. Karena olive oil itu cepet banget oksidasi dan bau langu. Jadi pakai untuk kebutuhan kalian aja gitu loh. Misalnya kalian pakainya untuk per 2 minggu satu botol ini, ya udah pakai gitu. Kalau bisa sih jangan disimpan lama-lama, jangan lebih dari 1 bulan. Jadi ini adalah manfaat lainnya dari olive oil, memperlancar buang air besar. Daripada kalian beli laksatif, beli obat-obat pencahar lainnya, tungguin makanan-makanan lainnya yang membantu memperlancar BAB. Goodbye konstipasi with ilmu sotoy di M Life. Olive oil tuh benar-benar fungsinya, gunanya benar-benar banyak banget deh, untuk kulit, untuk kecantikan, untuk kesehatan badan ya, organ kita, jantung, pencernaan, wah segala macem deh. Benar-benar cinta banget nih sama si Flea ini. Kalian bisa pakai merek apapun yang kalian mau dan kalian bisa beli dimanapun kalian mau. Tapi kalau yang mau pakai ini merek Flea, kalian bisa beli di Numi Store. Nah, sebenarnya konstipasi itu kalau dalam Chinese medicine ya, kan itu kan berkaitan dengan organ usus. Nah, ini tuh berkaitan dengan yang namanya let it go. Jadi kalau di Chinese medicine tuh lucu banget, kalau kayak jantung itu organ ada berkaitan dengan emosi apa, paru-paru ini organ ada berkaitan dengan emosi apa, usus besar, usus kecil, lambung, semua berkaitan dengan emosi dan perilaku-perilaku manusia yang apa gitu. Tapi itu nanti Mei jelasin di ilmu sotoy berikutnya, di makanan kedua yang membantu memperlancar BAB, goodbye constipacy with DM Life, ilmu sotoy. Ini video benar-benar singkat, semoga membantu dan bermanfaat untuk ibu-ibu dan para perempuan Indonesia. XOXO, gosip bi, bye-bye.